Siap? Siap kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wadi tasofa bil kamarat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyiba bil mu'jizat wa ala alihi wasabihil ladzina fa'alul hasanat wajtabul munkarat amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lil musalli alayya nurun ala sirat wa man kana ala sirat min ahli nur lam yakun min ahli nar. Hadratul mukarramin, para alimi ulama, para guru-guru, para hujaj, para asyatij, al-mukarram, al-mukarramah, para hajah, para ustazah, para tokoh masyarakat, biasa sesama-sama kita muliakan dan insyaAllah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang masih dalam perjalanan mudah-mudahan yaitu Bapak Kyai Haji Mahlil Afandi Nasution RC dari Bogor, dan mudah-mudahan datang tepat pada waktunya, tidak ada halang suatu apapun. Al-Mukarram, guru kita yang dari Bojonggede, Kyai Haji Mastura. Al-Mukarram, guru kita yang dari Bojongjengkol, Cirebon Barat, Kabupaten Bogor. Al-Mukarram, Bapak Ustadz Abdillah Anwari. Al-Mukarram, seluruh wilayah, guru kita bersana, Bapak Ustadz Ahmad Rufai. Al-Mukarram, Bapak Ustaz Ahmad Bazuri. Al-Mukarram, Bapak Ustaz Abdul Rahir. Para ashabi lainnya yang datang dari tiap-tiap kampung dan jamaahnya, dari Kencana yang dibina oleh Ustaz Ridwan, dari Nurul Yakin yang dibina oleh Ustaz Abdul Munir, dari Gunung Bulat, itu para astajib. Mudah-mudahan semuanya, para ibu semuanya, nantiasa selalu dapat kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya tidak sebut satu persatu, namun tiba merasakan takdir jumpa saya. Mudah-mudahan semuanya, para ibu bapak sekalian, nantiasa dapat kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sebut satu-satu, banyak bu kalau di absen. Siap bu? Udah dapat bongsang udah dah makan di situ nggak apa-apa, terbalik minta lagi,
panitia tuh masih banyak. Dah sekarang mah bebas mau makan-makan. Kalau ceramah belum jalan ceramah nih. Ntar abis minta lagi panitia. Bongsang banyak bu. Insya Allah ini barokah. Mudah-mudahan sekali lagi apa-apa yang kita laksanakan pada siang hari ini sudah mendapatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja Bu, saya disini dapat berapa-berapa dapat map sama kertas. Ini isinya susunan acara. Saya bacakan saja untuk berjaga waktu karena ceramahnya ada dua, waktunya sempit, mepet supaya kebagian banyak waktunya. Jadi saya tidak panjang kalam, tidak basa-basi lagi, langsung ber saja kepada acara inti yaitu pembacaan-pembacaan sunah acara. Yang pertama acara yang akan dilaksanakan yaitu pada hari pembukaan. Pembukaan insya Allah akan dipimpin oleh guru kita yaitu Ustadz Abdul Khair. Selanjutnya itu sambutan-sambutan. Sambutannya pertama nanti akan diwakili atau disampaikan oleh perwakilan panitia peringat maulid yaitu yang akan di wakili atau disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita bersama Bapak Ustadz Ahmad Bajuri. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Lurah Kencana. Ada pelurahnya? Ada pelurah, datang lurah. Kalau kagak datang, kalau udah kagak ada anu itu sekdes yang nyambut ntar. Itu ya, lurah nanti sambutan yang kedua Bapak Lurah Muslim, lurah kita yang alhamdulillah dia mah datang wae diundang ke mana gak. Lurah. Lalu yang ketiga itu acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, dikumandangkan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdullah Anwari SPDI dari Bonjong Jenggol. Selanjutnya acara-acara yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Kyai Haji Mahlil Afandi Nasution LC dari Bogor. Ceramah yang kedua yaitu Kyai Masturo dari Bojonggede. Selanjutnya ditutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh kita bersama Bapak Ustadz Ahmad Rifai. Ada lagi nih bacaan di bawahnya. Acara ini diliput oleh Jojo Channel. Bu, masuk TV, Bu. Tuh, nanti ada di TV One, lihat. Ya, tuh diliput sama Jojo Channel. Nanti Ibu ada di TV One. Baru ada, enggak mah ya udah. Baiklah, untuk musyawar waktu mari sama-sama kita buka acara ini. Pembacaan itu suratul Fatihah yang akan dibimbing oleh guru kita yaitu Bapak Al-Mukarram Ustaz Abu Hurud. Kepada beliau waktu dan tempat saya dengan segala hormat. Sallallahu alaihi wasallam.